Pasti udah fix. Hancur banyak nih. Lihat, lihat. Nah. Tiga cuy. Gila sih. Itu baru satu lollipop cuy. Oke kawan-kawan, jadi di sini di video kali ini gue bakal main game yang ada di game, ya, game yang ada di game Free Fire. Ya ini ada tulisan mainkan anniversary web event. Ini tuh bentar lagi ya di tanggal 25 Free Fire itu udah yang kedua kali ya ulang tahun, maksudnya second anniversary untuk tanggal 25 besok. Nah, jadi di sini ada web event itu kayak game gitu cuk, game gak tahu nama game apa, pokoknya ini bisa dapetin nanti ya, bundle task force ya, pokoknya bundle inilah ya. Kita cek langsung. Dah bang, ini kenapa ada bahasa Arab cuy? Padahal ini rajin Indo ya. Bentar, kita close dulu aja ya, gua jelasin cara dapetin tokennya dulu. Pokoknya per hari kalian itu bisa kumpulin token kalau nggak salah 6 ya cuy. Nggak bisa dicek cuy karena gue udah kumpulin semua jadi hilang ya. Oke, langsung aja kita masuk ke eventnya, tapi masuk dulu di room ya seperti biasa biar gak diinvite-invite sama manusia perusak konten. Anjay. Oke, langsung aja masuk ke web event. Sorry kalau gue rada-rada serak ya kan, dan sekarang juga udah jam 12 malam, jadi gue nggak bisa teriak-teriak cuy, takut tetangga gue ngamuk-ngamuk. Anjay. Dan di sini kelihatan gede banget ya, saya kan anniversary Free Fire. Akumulatif jam bermain 45 juta jam. Anjay, 45 juta nggak tuh, udah ditambah itu jam lagi, 45 juta jam. Oke, jadi di sini di tiap 50 juta, 120 juta, 200 juta itu nanti kita bakal dapetin hadiah ya, dapetin reward. Ini tuh bukan cuman kalian yang main, tapi global keseluruhan ya, yang semua player yang mainin Free Fire lah pokoknya. Di 50 juta jam kalian bisa dapetin Gold Royal ya, 5 biji. Dan di 120 juta jam kalian bakal dapetin ini apa sih? Ini gak tahu ya loot crate apa, kayaknya senjata apa gitulah pokoknya. Dan di 200 juta kalian bakal dapetin avatar dan juga background. Oke, sekarang itu udah kekumpul. Maksud gue yang kekumpul ini 45 juta jam cok, anjay. Dan kita disuruh kumpulin sampai 200 juta jam. Oke, jadi semangat buat mainin Free Fire ya di second anniversary-nya ini. Oke, yang tab bawahnya ini saya kena anniversary ada apa nih? Widih, Magic Cube lagi cuy. Tapi ini belum tahu ya Magic Cube-nya itu dibagiin dengan cara kayak gimana. Kalau di 17 Agustus kemarin kan cukup main 17 menit jadi jam 11 sampai jam 2 siang. Tapi di tanggal 25 nanti itu belum tahu kayak gimana. Tapi saran gue jangan terlalu banyak berharap sih. Takutnya nanti bakal kecewa gitu cok. Kalau gak dapat kan ya gimana gitu. Ada juga mode baru ya, Big Head Drop Cat Skin. Anjay, ini kepalanya gede banget cok. Serius. Kocak anjir. Dan di sampingnya juga ini udah tau lah ya, pasti kalian kumpulkan cake, dapatkan emote party dance. Kalian udah pasti kumpulin emote yang kuning itu, tapi yang pink belum bisa ya, nanti di tanggal 25 kalau nggak salah kumpulinnya. Kayak yang bawah ini cuy, yang gua maksud game di dalam game. Fire triple. Oke, seperti ini. Wih, ini sih game gampang banget ya, bocah pun bisa anjir. Oh, 11 cuy, 11 token lollipop. Jadi hari ini gua dapetin 11 ya. Besok bisa cari lagi. Dan di peraturannya ini gue tadi udah sempat baca. Eventnya itu tanggal 21 sampai 28 Agustus. Dan cara buat dapetin token lollipop dan token green net itu bisa kalian baca sendiri ya nanti. Yang terpenting itu kayak gini nih. Kalian disuruh kayak pilih gitu cuk, karakter dalam satu lane bakal hancur gitu kalau kalian satuin. Nah, yang jadi poin penting di sini itu gamenya akan di-reset setiap jam 4 pagi ya. Jadi saran dari gua,
Kalau kalian udah dapetin token ini, dapetin token Lollipop, kalian langsung aja buat mainin, cuk. Karena percuma kalian kumpulin, tapi kalau kalian mainin dalam satu hari kan gak bisa, cuy. Ini bakalan habis gitu, cuy, karakternya. Nah, bakal gua jelasin dalam gamenya ini, gampang banget. Di sini kalian bisa pilih ya, berpikir dulu karena di sini gak ada waktunya. Kalau di game apa kan pasti ada waktunya. Kalau di sini gak ada waktunya, cuy. Waktunya satu hari. Satu hari buat berpikir itu udah cukup lah, lebih dari cukup malahan. Oke, di sini kita harus cari karakter yang bisa disatuin buat buat hancur. Berarti gue harus pilih yang, ntar sih gue berpikir satu detik dulu ya, anjay, satu detik gak tuh. Yang ini nih pasti dapat banyak tuh yang hancur nih. Mamang Andre yang ini kita kebawahin ya, si ditukar sama Hayato nih, pasti udah fix hancur banyak nih. Lihat, nah tiga, cuy, gila sih, itu baru satu lollipop, cuy. Gue udah ngehancurin tiga karakter. Oke, apa lagi nih? Widih, ini ada lagi, anjay. Gue tahu nih, gue pinter banget dalam mainin game kayak gini. Sombong. Oke, ini yang Hayato kita turunin lagi. Nanti kita bakal dapetin si Hayato hancur dan juga Moko hancur. Kuy, let's go. Nah kan, widih, oh gitu, siap. Ini masih 9 nih, cuy. Besok kan di reset tuh. Nantilah, nanti jam 4 pagi. Nanti bakal full lagi ya ini karakternya, jadi satu kotak lagi. Jadi yang seperti gua bilang tadi, jangan, gak usah kumpulin, cuy. Kalau kalian udah punya tiket ini, langsung aja kalian pakai buat mainin game ini. Oke. Nanti kalau poin kalian udah 2000, kalian bisa tukerin sama bundle ini gitu, cuy. Oke, nggak cuma di poin 2000 ya, ada juga poin 1300. Kalian bakal dapat satu weapon voucher dan juga ini tiket apa nggak tahu dah. Oke, pokoknya itu. Jadi let's go aja, kita lanjut main ya kan. Seru nih. Main game di dalam game. Ini di mana lagi, anjay? Oh, ini Mamang Hayato lagi ternyata. Wede, wah gila sih. Gila sih, gila. Udah sih, nggak ada yang bisa di ini lagi, cok. Mana lagi ya? Udah nunggu reset kan ini berarti. Iya, berarti nunggu reset, cuy. Ini poin gua udah 350 ya. Wih, masih lama nih buat kumpulin 2000 skor. Poin sama skor ya beda tipis lah, sama gitu. Oke, di sini untuk granat ini fungsinya gua juga belum tahu, tapi dapat menggunakan bom. Berarti bisa buat ngebom gitu ya, langsung hancur beberapa gitu, banyak mungkin. Tapi dapetinnya itu di tanggal 25 nya kalau nggak salah ya. Nah, Greenet token akan diberikan ke semua pemain pada tanggal 25. Ya betul, tanggal 25, cuy, untuk dapetin Greenet ini. Oke, untuk yang token Lollipop ini udah bisa dikumpulin pada hari ini tadi ya. Tanggal berapa sih? Ini kan tanggal 22, berarti tanggal 21 tadi ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja ya, udah cukup jelas game di dalam game. Game di dalam game gak tuh. Oke, terus apa lagi nih, cuk? Ini top up event ya. Udah semua, cuy. Oke, jadi gua kasih tahu sekali lagi ya. Jangan terlalu banyak berharap sama Magic Cube yang kali ini tanggal 25 Agustus mendatang ya. Karena di sini juga belum dikasih tahu syarat buat dapetin Magic Cube-nya kayak apa. Kalau disuruh main lagi kayak kemarin sih enak ya. Seneng banget malahan. Tapi kalau susah gimana, cok? Oke, jadi ya udahlah, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Gua Febri cabut and stay with Chancu Gaming. Bye-bye. Jadi nanti di next video gue bakal coba nge-spin ya di Luck Royal terbaru, di Weapon Royal terbaru itu ada Scar, cuy. Jadi ditunggu aja ya kontennya.
Ah!